Unit angkatan bersenjata Rusia secara aktif menggunakan amunisi berkeliaran dari segi lancet terhadap kendaraan, posisi, dan peralatan di sepanjang garis kontak tempur Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 9 November 2024. Dalam rekaman dapat dilihat rangkuman kerja tempur UAV lancet Rusia terhadap sejumlah peralatan militer musuh. Unit artileri Slav-Propelled Angkatan Bersenjata Ukraina diserang sebagai target prioritas. Diketahui UAV lancet telah menyerang senjata Slav-Propelled Archer, Kaiser M109 Paladin, 2 S-22 Botgun, AHS Krab, dan PSH-2000. Insiden ini jelas memberikan kerugian panjang pada kubu Kiev. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.